yang saya kasihi. Pada saat ini, patutlah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Atas berkat dan pertolongan dan cinta kasihnya, kita semua boleh berada di tempat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya membawakan sebuah pidato yang saya beri judul Anak-anak Kristen yang Berbuah. Sebelum saya membawakan pidato ini, saya akan memperkenalkan diri. Saya Joy Josuit Edo, Dewan Juri dan rekan-rekan mencari bakat yang dikasihi Tuhan. Di era globalisasi saat ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi mengalami peningkatan yang sangat besar. Di mana-mana kita melihat banyak yang menggunakan barang elektronik yang canggih. Saya pun menggunakan, tapi tidak terlalu canggih. Di sini kita melihat keterlibatan anak-anak remaja Kristen turut andil dalam perkembangan tersebut. Sungguh menakjubkan, bukan? Ada anak-anak remaja Kristen yang berprestasi dan memberikan kontribusi dan input positif. Dewan juri dan rekan-rekan mencari bakat yang dikasihi Tuhan. Namun, sangat disayangkan di balik kebanggaan yang sering dikumandangkan banyak orang terhadap prestasi yang diraih oleh anak-anak saat ini. Tidak sedikit pula anak-anak yang melakukan hal-hal yang sangat tidak terpuji dan sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Dewan juri dan rekan-rekan mencari bakat. Contoh kecil, kebiasaan melawan orang tua. Alasannya, merasa kita lebih pintar dari orang tua. Orang tua kuno, udut, dan ketinggalan zaman. Inilah yang sering kita ucapkan kepada orang tua kita. Yang tidak sepantasnya kita lakukan kepada orang tua yang membesarkan kita. Ada begitu banyak anak-anak Kristen yang belum sadar akan pentingnya beribadah. Merasa tidak penting, lebih baik menghabiskan waktu bersama teman-teman, nonton, dan masih banyak hal, bahkan menghambur uang dengan mencari kesenangan pribadi. Sangat disayangkan sekali, ini berdampak besar terhadap masa depan kita. Ketika yang sibuk mengasah diri, mengembangkan talenta, ada saja anak-anak Kristen tidak peduli pada diri sendiri. Menjadi anak-anak membawa berkat, memberi buah, menjadi talenta, menjadi teladan, namun menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apakah Tuhan senang melihat anaknya melakukan hal yang sangat tidak terpuji? Tidak, saudara-saudara. Dewan juri dan rekan-rekan mencari bakat. Sangatlah penting hadirat Tuhan bagi kita. Kita harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam hidup. Bisakah kita menaiki sebuah kapal tanpa nakoda? Itu mustahil. Tanpa Tuhan, apalah artinya hidup kita? Sangat tidak berarti. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anak Tuhan Gereja Masehi Advent ke-7 patut bersyukur pada Tuhan, pada gereja dan organisasi yang selalu membuat kegiatan-kegiatan rohani. Secara khususnya, saya berterima kasih kepada orang tua kita, Ibu Ellen atau Pak, bersama rekan-rekannya yang masih peduli dengan anak-anak saat ini di gereja kita dengan mencanangkan acara ini. Melalui acara ini menolong dan memotivasi kita lebih dekat dan berada selalu dalam hadirat Tuhan. Dengan juri dan rekan-rekan mencari bakat, mari kita menjadi terang, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Jadi anak-anak yang tekun, jangan bermalas-malas, hormati orang tua, guru, saudara yang lebih tua dari kita. Dan yang terutama, takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikian pidato saya, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam!